Pemirsa, masyarakat Kota Tanjung Pinang memenuhi lapangan Pemedan Ahmad Yani Tanjung Pinang mengikuti tablik akbar yang bertajuk Nada dan Dakwah bersama Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Salman Al-Jukjawi guna merangkul anak muda untuk berhijrah kembali ke jalan Allah. Laki-laki, sekali lagi, untuk itu kepada kaum muslimin muslimat untuk memenuhi tempat yang... Ratusan masyarakat Kota Tanjung Pinang mengikuti tablik akbar yang bertajuk Nada dan Dakwah bersama Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Salman Al-Jukjawi atau yang sering dikenal dengan Sakti, mantan personel grup band Sela on Seven. Tablik akbar ini diselenggarakan di lapangan Pemedan Ahmad Yani Tanjung Pinang Jumat malam dalam rangka merangkul anak muda untuk berhijrah kembali ke jalan Allah. Persatuan umat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang semangat, terpaksa diulang sekali lagi. Alhamdulillah. Satu kali kita mengucapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk acara pokoknya sebenarnya kita hanya ingin mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Sengaja memang kita undang yang Bapak Ibu muda, supaya ada gairah atau hal yang terbarukan gitu, inovasi terbaru. Mungkin ini bisa jadi inovasi untuk remaja-remaja pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Pinang khususnya. Oke. Penceramah dari mana aja? Penceramah kebetulan Ustadz Dery Sulaiman sendiri dari Jakarta, kemudian Ustadz diberitahukan Salman kepada seluruh Jawi Bapak itu Ibu dari Jogja, tapi kebetulan yang lagi keluar 4 bulan dan berada di Tanjung Pinang untuk memenuhi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا وصوروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, saya mendengar hadis ini lebih 15 tahun yang lalu. Kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, inni ba'ithu min ba'dika umatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti, aku akan bangkitkan satu umat. Allah bercerita tentang kita. Kemudian kepada... Tampak hadir penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza, mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad beserta istri dan pejabat lainnya. Selain mendengarkan tausiah agama, masyarakat yang hadir juga menyaksikan petikan gitar yang diiringi dengan lagu dengan lirik bernuansa islami. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.